walaupun kelibat Ifan Dayo yang dikawal kemas oleh Jasper Nihom, pertahanan tengah untuk Perak. Ya, Zaki, ketika ini saya cantik dan itu dia. Kesilapan sendiri daripada ke-13, satu kejutan di Stadium Darul Aman. Luka Milanovic sekali lagi, Stadium Darul Aman menjadi venue kegemaran untuk menjaringkan gol. Tanpa disangka-sangka, 10 minit awal mereka tertekan dan kemudiannya hanya satu percubaan. Itu adalah percubaan kedua ke arah pintu gol kedah Darul Aman dan ianya diterjemahkan kepada jaringan ataupun sudah pun offside. Okey, kita kena melihat semula ya. Kita tak nampak, kita pun tak nampak. Tapi kalau saya melihat pada awalnya memang clear eh. Dia tak ada offside. Okey, pegawai keempat cuba memberikan penerangan kepada Yusri bagaimana offside. Oh ya. Yeah. Okey, kena Susonong.